Oke, hari ini kita bakal nge-review sensitivitas dari Tony K lagi nih ya. Jadi kali ini kita bakal nge-review sensi dari Tony K ya. Nah, sebenarnya gue udah sering review sensi Tony K seperti yang kalian tahu juga gitu ya. Jadi ya, video ini tujuannya hanya untuk meng-share saja kode sensi VIV dari Tony K ini gitu ya. Jadi untuk videonya mungkin singkat aja, jadi gua tidak perlu menjelaskan secara detail. Jadi gua bakal kasih tahu aja kode sensi sama kode layoutnya. Nah, ini merupakan sensi Tony K ya. Jadi ini sensi Tony K yang paling terakhir dia share. Ini bukan, mungkin ada yang terbaru gitu ya. Tapi gua nggak tahu ya. Belum ditemukan guys sensi, kode layout. Kalau layout mungkin masih sama layoutnya, belum berubah ya. Tony K masih konsisten pakai layout 3 jari yang dulu dia pakai sampai sekarang gitu ya. Nah, untuk sensi kayaknya tidak ada perubahan gua lihat-lihat gitu ya. Nah, maka dari itu gua bakal masukkan saja kode sensi. Nah, ini kode sensi backup ya. Jadi ini bukan original, tapi ini kadaluarsanya lama gitu ya. Jadi kalau kalian atau teman kalian yang pengen kode sensi VIV atau kode sensi backup dari gua, silahkan suruh ke video ini, dan ini merupakan kode sensinya. Isinya sama, dalamnya sensi Tony K gitu ya. Tony K yang paling terakhir dia share gitu. Oke. Nah, kita langsung preview aja. Nah, sensi Tony K 2023 ya. Jadi ini dia. Untuk di kamera ya, kita sudah sering bahas juga ya. Untuk di ADS standar lah. Giroskopnya, nah ini giroskop Tony K ini sangat berbahaya bagi user-user giro rendah gitu ya. Jadi harus diperhatikan guys, kalau nggak suka skip aja sih. Jadi ini mah harus bagi lagi ke selera aja guys ya. Jadi kalau kalian suka sensi rendah ya udah skip. Kalau nggak suka atau kalian suka dengan sensi tinggi, silakan dicoba gitu. Kita langsung list layout, pilih oke. Nah, yang mau layoutnya silakan cek pin komen untuk kode layout Tony K 3 jari ya. Silahkan cek pin komen seperti biasa. Cara untuk melewati linknya ntar gue sediain juga di pin komen juga. Jadi udah lengkap, tinggal ditonton aja guys ya. Gampang lah ya. Oke, bahas sedikit kamera. Ini kamera medium ya, alias kamera menengah. Jadi ini kameranya nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah. Cocok banget di Android gitu ya. Bang, di Android cocok nggak? Ini cocok, di gua cocok ya, tapi belum tentu di kalian cocok gitu ya. Tapi di gua ini cocok untuk di kameranya. Di ADS-nya, nah ADS-nya juga sama. Ya, di ADS sama, cocok, nggak ada masalah. Di free look ini standar juga bawaan. Untuk giroskop, nah ini giroskopnya ya. Giroskopnya yang menurut gua ini sangat agresif dari sensi-sensi yang gua review belakangan, kayak delay, low grade gitu ya, pro player TikTok, Nuzi, apalagi Nuzi jauh banget gitu ya. Jadi sensi Tony K ini memang ajaib gitu ya. Selain dari orangnya ajaib, sensinya pun ajaib guys ya. So seperti itu untuk sensi Tony K, dan giro ADS-nya seperti ini. Wow, ini tinggi banget coy ya. Di gua jujur aja untuk close combat cocok sih. Red dot oke, enggak masalah ya. Tapi kali 3 sih yang enggak bisa gua itu. Aduh, kali 3 300 coy. Di atas 300 tuh aduh, pegel, bukan pegel sih. Terlalu ini coy ya, terlalu licin gitu. Udah mah device gua tuh ini banget ya, sangat ringan. Jadi nah, giro ini juga harus diperhatikan dari bobot device juga gitu ya. Nah, kita bakal testing tipis sedikit untuk sensi Tony K ini, mulai dari red dot. Oke, untuk red dot aman sih ya. Untuk red dot aman. Kali 3. Kali 3, oke. Kalau misalkan jarak jauh agak susah sih guys ya.
Tapi kalau misalkan jarak dekat atau jarak menengah ini oke okay guys ya, kali tiganya. Kali empatnya mana, kali empatnya cok. Nah, nah ini kali empatnya enak, ini better dari sebelum-sebelumnya ya. Gua suka kali empatnya ini ya. Oke, okay, kali 6-nya. Nah, untuk kali 6-nya ini dia. Untuk kali 6-nya mungkin ya, untuk kali 6-nya ini mantep banget sih untuk spray M4, guys. Tapi untuk main sniper bolt action mungkin agak licin ya. No, lihat. Bukan agak sih, licin, cowok. Jadi kerasa banget gitu ya geter-geternya. Dan kalau di adjust, nah, lebih baik di adjust, guys, ya. Kali 6 dia just lebih enak ya. Entah kenapa, cuman mungkin ya, mungkin cuman feeling gua aja sih untuk di kali tiganya ini ya. Oke, okay, jadi itu dia untuk Sensi Tony K. Sekali lagi yang mau layoutnya silahkan cek pin komen. Menurut gua untuk di Android sebenarnya aman aja sih ya untuk user gyro tinggi gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak suka gyro tinggi, terutama di kali tiganya gitu ya, yang panikan mungkin ini kurang cocok guys ya. Ya kalau kalau lu nanya fans boy suka gak gitu ya, bang bang lu suka gak sama Sensi Tony K di Android, jujur suka, antara suka sama gak suka. Sukanya ya di close combat oke okay, ini enak banget close combatnya gitu ya, redot oke okay, kali 4 oke okay. Tapi gua kurang suka di kali tiganya. Oke okay, jadi kita langsung aja ke gameplaynya, let's go.